Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya bonsai. Bahan yang digunakan satu kawat, dua plastik, tiga rafia, empat botol, lima gabus. Alat yang digunakan pertama-tama cara membuatnya, potong rafia 40 cm, terus dicekuk jadi dua, terus lalu digunting. Terus yang lain mungkin bisa bantu jawab, Mas Kembar. Habis itu untuk batuknya menggunakan kawat yang dipotong-potong, lalu dibungkus dengan plastik berwarna hitam yang sudah dipotong-potong. Lalu disambungkan menjadi satu bagian dan satu bagian yang menjadi kayu bonsai, lalu kipas di pantai ditusuk ke kardus. Lalu dimasukkan botol. Terusnya dikasih rumput-rumput dan di atasnya diberi batu. Ya, Mas Naufal. Oh ya, ini bisa dibuat hiasan di ruang apa biasanya? Tamu. Di ruang tamu. Ada nggak kesulitan saat membuat itu di sisi ketika membuat bagian mana? Batang. Oh, batangnya. Waktu batang, tapi ya sama kawat. Oh, ketika di kawat ya? Kalau yang membuat di daunnya ini dari rafia ini ya, ya. Ini ada kesulitan nggak? Tidak menggunakan apa ini? Menggunakan gunting. Gunting dan juga gunting. Gunting bukan jarum ya? Bukan. Digunting, dipotong-potong. Potong-potong. Oh iya, tapi fungsinya mungkin lebih enak kalau pakai jarum itu ya. Tancapkan, tarik, tancapkan, tarik. Tapi kalau gunting juga nggak masalah. Baik, untuk ini potnya pakai apa ini? Botol ya, dipotong ya. Jadi memanfaatkan barang bekas ya, atau ini beli baru kemarin? Barang bekas. Barang bekas ya. Jadi bisa memanfaatkan barang bekas juga ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Terakhir
siapa yang menemukan ide kalau membuat ini kemarin? Bisa sampai, oh saya setuju pakai ini, oh saya juga setuju buat ini. Dapat dari mana inspirasinya? YouTube. Dari YouTube. Yang menemukan siapa? Mas Ilham. Oh iya. Yeah. Oh buat ini aja. Kenapa? Mudah. Dua. Apa kemarin kenapa membuat ini? Mudah didapat. Simple. Yeah. Kemarin Mas Nafis buat bagian apanya ini? Batangnya. Batangnya. Kalau Mas Naufal? Batang sama daun. Oh ya, jadi semua berkontribusi buat ya? Ya baik, mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Tidak. Boleh bertanya, nanti pas kalian maju juga yang lain bebas bertanya. Ya silakan. Kira-kira itu budget untuk membuatnya sampai berapa? Oh ya, ini berkaitan dengan untuk membuat karya seperti ini habis berapa kira-kira? Yang jelas kalau botolnya tidak perlu beli ya. Murah sekali ya. Dengan uang 5 sampai 6.000 bisa menghasilkan karya yang nilainya tak ternilai ini harganya ya. Iya. Unik dan menarik sekali. Nanti bisa buat hiasan. Baik. Terima kasih, ada lagi? Sudah cukup? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 membuat bonsai dari Rafia. Terima kasih, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.